Hai semua, Assalamualaikum. Sekejap copy link bagi dekat team. Hai, good morning. Waalaikumsalam Cik Din. Sekejap dia nak bagi link kat dekat grup ni. Yes, I look blue. I jadi mind tropic hari ni. Kan, jadi mind tropic. Sebenarnya bukan. Sebenarnya, baju ni je yang ada dekat belakang pintu. Ha, so, adalah before this agaknya saya duk apa? Duk keluar-keluar ke pergi hantar anak. So, sangkut baju ni, jubah ni dekat belakang pintu. Fikir apa yang nak pakai, ya, cakap kan. Ambil je lah. Kebetulan macam oh matching-matching pula dengan produk SKV. Waalaikumsalam. So korang dah breakfast ke belum? Saya belum breakfast lagi, percaya tak? Biasanya kan, semasa mentara duduk tunggu orang masuk ni, memang kita sembang jap. Biasanya pagi macam ni, I memang takkan, I tak masuk group, I takkan buat live, I takkan buat Zoom. Sebabnya waktu macam ni adalah waktu memang saya settlekan anak. Lepas tu saya memang kena hantar anak I pergi sekolah. So lepas hantar anak I, saya pergi sekolah, lepas tu saya akan breakfast dengan husband. Sama ada dekat kedai ataupun tapau dekat rumah. Depends lah dia punya meeting pukul berapa. Lepas tu bila dah settle breakfast everything, baru saya akan masuk group. Itu cara saya susun masa saya. So maybe some of you akan tanya macam mana ada susun masa. Saya bangun pagi macam biasa, tapi I memang akan settlekan anak. Maksudnya fokus anak, makan ke, mandi ke, hantar sekolah kan. Breakfast. Lepas tu I settle dululah apa yang I nak buat dekat rumah ni. Nak vacuum ke, nak buat apa-apa dulu. Dan lepas tu baru saya masuk group. So I punya queue apa? I punya queue adalah biasanya doa pagi saya dekat Facebook. So itu I punya queue. So kalau tanya boleh ke walaupun apa tak ada orang gaji kan, anak kecil-kecil, boleh ke kita masih fokus bisnes? InsyaAllah masih boleh lagi. 24 jam kita tu banyak kan. Cuma kita kena pandai susun masa. Kita kena tahu waktu ni buat apa, waktu ni buat apa, waktu ni buat apa. Business berapa jam, anak fokus berapa jam. So always kita kena ada that quality time itu. Tak nak lah nanti yang ini tak terjaga, rumah bersepah, business ke laut kan. So kita tak nak macam tu. Okay. So I memang cakap kat Cik Din, saya dah masuk dah live pagi ni awal 3 minit. Saya awal 2 minit tadi. Kan. So tak apa, kalau tak ni rugi 2 minit. 2 minit ni macam-macam boleh cakap tau. So kita masuk awal tak apa. Dan kita tunggu and then lepas tu kita boleh start kan. Pagi, yes, good morning everyone. So hari ni hari Isnin. Dan kita ada 9 hari lagi untuk closing. 9 hari korang. Rasa macam cepat sangat kan. Rasa macam cepat sangat pada bulan ni. Masa berlalu kan. Tahu-tahu dah 9 hari lagi nak closing. Macam tu kan. Tapi begitulah kehidupan. So memang kita... masa itu berlalu dan berjalan terlalu cepat tanpa kita sedar, betul tak? So kalau kita ni tak sedar dan kita tidak berkira-kira dengan masa kita, dengan apa yang kita invest, so itu yang kita macam rasa hidup kita ni macam yang ini tak jadi, buat bisnes tak kaya-kaya kan, anak tak terurus, rumah tonggang terbalik, betul tak? Hubungan dengan suami isteri pun tak baik. So macam masa berjalan ni kan, betul tak? Masa berjalan tapi tak ada apa yang improve pun dalam hidup kita. So I selalu cakap kat team I, rugi kita hidup, rugi hidup tetapi tak ada apa perubahan dalam hidup tu.
baik dari segi kehidupan ataupun dari segi bisnes. Sebab tu yang paling penting sekali apa yang kita kena ubah adalah dekat sini dulu. Cara kita berfikir, how kita set minda kita ataupun mindset kita, bahasa 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 mudah-mudahnya adalah macam mana kita tetapkan cara kita berfikir setiap hari. Sebab cara kita berfikir itulah yang akan menentukan takdir kita. Takdir kita pada hari itu ke, hari esok ke, 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke, betul tak? Ha, so kita kena sedar dan kita kena set dekat sini dulu. Ha, kalau kita tak betul dekat sini, tak skru, tak kunci dekat kepala kita, dekat minda kita, dekat mindset kita, maka kita akan buat benda yang sama, kita akan berada dalam situasi yang sama, tak berubah-ubah. Ha, itu yang kita buat bisnes pun, buatlah 5, 6, 7, 8, 10 bisnes pun, kita masih macam tu je. Tak grow-grow pun. Nak dapat 10,000 pun susah. Nak buat dapat 3,000 pun susah. Sebab apa? Sebab kita tak ubah dekat sini dan kita tak belajar daripada apa yang dah berlaku for the past few years ataupun contohnya semalam. Ha, tak payah nak cerita jauh-jauh, cerita semalam. Semalam apa yang berlaku? Apa benda betul yang I buat? Apa benda salah yang I buat? You tak learn. So if you tak learn, you akan buat benda yang sama berulang kali. Okay. So 80 orang, I think kita boleh start lah kan. Ha, tu tadi mukadimah je. Ha, sikit-sikit je I cakap kan. Sambil-sambil korang duk masuk-masuk ni. Sekejap, I minum. Dah masak je. Pagi. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So kita start dulu pagi ni dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Okay, so sebelum kita Allah, kejap eh. Tekak pula. Before kita proceed, 30 minit kan? Ha, tapi boleh extend sikit lah. I mean like macam 9.30 macam tu kan? Ha, so tak apalah tu. Alright, so apa tu? Saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Nadia Zainal Abidin. Nadia Zainal Abidin, saya orang Johor tapi sekarang duduk dekat Melaka. Anak tiga kan? So SKV ni bisnes saya yang ke 8. Bisnes yang ke 8, alright? So, apa tu, dekat media sosial, saya dikenali sebagai Dia Zainal lah, yang mana korang tengok ni lah nama yang live ni, inilah Facebook saya. So, saya bersama dengan SKV since November last year, tahun lepas. So, tahun ni, bulan ini adalah bulan ke-9 saya bersama dengan SKV. So, sales setakat bulan lepas 8 juta, Alhamdulillah. Saya memang ada tim. Maksudnya di dalam SKV sekarang lah, saya membina tim lah, ada tim. Okay, tapi kita tak nak cerita pasal tim, kita nak cerita tentang cara berfikir ataupun mindset. Ha, kan? Sebab saya rasa mindset ni sangat-sangat penting. Okay, macam yang kita selalu dengar, Puan Kartika cakap, technical things, technical ni contohnya benda-benda technical, Facebook ads, cara you belajar update buat story, cara you menulis di media sosial, you buat status, apa lagi? You buat video, you buat TikTok, ini semua technical things tau. Tetapi, kalau kita tak ada mindset yang betul, cara fikir yang betul, kita belajar technical itu pun silap-silap kita tak nak belajar. Because technical ni dah jadi step yang nombor 2, nombor 3. Yang pertama adalah cara kita berfikir. Siapa setuju kalau saya cakap dekat sini adalah sangat penting? Bagaimana kita kontrol minda kita, cara kita berfikir, bagaimana kita start setiap hari kita, pagi kita dengan fikir perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang betul, cara fikir yang betul, dia boleh memberi impact kepada the whole day. Dia bukan sahaja memberi impact kepada hari itu, tetapi mungkin kalau kita latih otak kita, minda kita, cara kita sendiri skru, selalu brainwash otak kita ni, lama-lama daripada satu hari, dua hari, seminggu, kita latih, 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 lama-lama
dia menjadi rutin, betul tak? Mula-mula dia mula dengan paksaan, tapi lepas tu nanti lama-lama dia akan jadi habit, betul tak? Habit. Maksudnya daripada otak kita ni selalu sangat fikir tak boleh, tak pandai, tak pandai buat sale, tak itu, tak ini, semua yang negatif-negatif. Tetapi setiap hari kita berlawan dengan diri kita sendiri, kita fight, boleh. Aku boleh. Aku boleh capai personal sale 3,000 contohnya. Aku boleh buat ataupun dapat income 4 angka sebulan dalam SKV. Hari-hari bercakap dengan diri sendiri. Hari-hari tune otak kita sendiri. Lama-lama dia jadi habit. Lama-lama dekat dalam kepala kita ni, kita nak masuk ataupun insert benda yang negatif, kan? Dia macam ada park guard dalam kepala. Saya guna perkataan park guard lah. Sebab dalam kepala kita ni sebenarnya dia ada park guard. Ha, park guard, park guard tau, park guard lah. Macam hang duk masuk rumah kan. Guard, guard, guard. Ha, saya selalu cakap dalam otak kita ni ada guard, ada park guard. Okay. Dan park guard ni dia akan ikut cara kita lah. Macam ni, macam mana kita dibentuk setiap hari tu. Maksudnya kalau daripada kecil kita selalu dibesarkan ataupun selalu cakap benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak bagus, kita selalu underestimate diri kita. Tiba-tiba kita nak jadi positif, park guard ni akan kata, no, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Ha, macam tu. Sebab apa? Sebab park guard ni dah dibiasakan, dalam otak kita ni dah dibiasakan untuk menerima semua perkara yang negatif sahaja. Betul tak? Jadi bila nak masuk benda yang positif, park guard ni kata tak boleh masuk. Tak boleh masuk apa? Tak boleh masuk dalam minda lah. Ha, sebab dah dia dibiasa untuk menerima hanya perkara-perkara atau perkataan yang tak baik je. Setuju tak? Sebab itu, bila kita dah dibiasakan dengan cara fikir begitu, tiba-tiba kita nak berubah jadi orang yang positif, ini tak mudah sebenarnya. Tapi boleh. Susah, tapi boleh. So, nak kena buat macam mana ni? Kena latih lah. Latih berfikir, latih bercakap, kena ubah circle contohnya, berkawan dengan orang-orang yang always bercakap benda-benda yang baik, yang membantu kita untuk berfikir dengan lebih positif, kan? Ada kawan-kawan yang always support kita, cakap boleh-boleh, kau boleh, kau boleh, macam tu. So, lama-lama, Pak Gad ni, walaupun dia memang asyik terima selama 30 tahun hidup, dia memang hanya terima benda yang negatif, tiba-tiba nak yang positif nak masuk, tak boleh. Tapi boleh tak kita sendiri pun ubah Pak Gad kat kepala ni? Boleh. Sangat boleh sebenarnya. Kena tukar park guard baru, betul kan? Sebab itulah kita kena always latih sebenarnya semua benda, kan? Hakikatnya pun memang kita dari kecil pun bukannya kita pandai negatif-negatif atau cakap negatif. Ni mana ada masa kita kecil, masa kita 2, 3, 4 tahun, 6 tahun, kita tak pandai pun nak bercakap tentang perkara-perkara negatif. Tapi bila kita semakin besar, kita ini banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Banyak dipengaruhi oleh external. Contohnya cara kita dibesarkan, kan? Ataupun kawan-kawan kita dengan siapa kita berkawan, apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Benda ni sebenarnya yang membentuk dan mempengaruhi cara kita berfikir. Kan? Sebab itulah, sometimes some of the cabaran-cabaran yang berlaku di kalangan seller-seller, bukannya dia tak bagus, bukannya dia tak hebat, bukan dia tak ada pengalaman berniaga, bukan dia tak pernah jual produk. Tetapi yang dia kalah adalah dekat sini. Setuju tak? Kita bukan tak pandai, kita bukannya tak bagus, kita bukannya tak hebat. Tetapi yang selalu kita kalah setiap hari kita adalah di sini sebenarnya. Ha, kat sini yang kalah. Kan? Bukannya kita tak reti pun promote. Bukan kita tak reti edit video. Benda tu semua boleh dibelajar. Boleh belajar. Tetapi yang kita kalah adalah dekat sini. Kat sini yang selalu kalah. Yang kita selalu tewas adalah di sini. Ha, bukannya benda lain ataupun faktor lain. Tetapi sebenarnya adalah kita kalah dengan diri kita sendiri. Kan? Ya, memang betul. I cakap dekat korang pengalaman saya, saya ni bukanlah dibesarkan dalam keluarga berniaga. Tak ada. Mak bapak saya berniaga pun tidak. Family, sepupu, sedara, mara, tok, nenek ke apa berniaga pun tak ada. Pun tak ada, tau. Saya sebenarnya buat bisnes ni, baru ni lah 7-8 tahun ini sahaja. Kiranya
Saya start betul-betul bisnes itu pun bisa tongkang terbalik syok sendiri umur saya 29 tahun. Sekarang saya 37. Tahu? Maksudnya 29 tahun sebelum tu, saya ni tak pernah terfikir saya ni nak buat bisnes. Tak pernah. Saya langsung tak ada mindset dalam kepala kalau orang tanya, eh jomlah buat bisnes. Tak ada. Tak ada. Dan saya tak pernah fikir yang memang saya ni nak berniaga lah, ada team lah, I akan dapat income macam ni, tak pernah langsung sebenarnya. Sebab saya dari kecil, mak ayah saya cikgu, jadi cikgu ni, dia punya mindset adalah anak dia pun kena kerja makan gaji, lepas tu pencen lah macam tu. Jadi, saya dah dibesarkan dengan mindset yang saya kena kerja makan gaji. Maksudnya kerja, lepas tu jadilah dari exec, lepas tu naik assistant manager ke naik manager, dan itulah memang dalam kepala saya macam tu. Maksudnya kalau saya kerja, kalau saya nak dapat gaji lebih, saya kena kerja 2 tahun and then I apply another company supaya I boleh dapat gaji yang lebih. Dan itulah saya buat. Saya bekerja 5 tahun sebelum tu. Sebelum I resign, I bekerja 5 tahun. Lepas I grad, I kerja dan dalam tempoh 5-6 tahun tu, I lompat 3 company. Why I lompat 3 company? Sebab dalam kepala saya, kalau I nak kerja, I kena jadi pekerja yang bagus. Lepas tu, lepas 2 tahun, I jump to another company. Another company, dan I make sure I lepas interview dan gaji I kena naik another 1,000 contohnya. Ha, itu tau dalam kepala saya. Sale-sale ni tak pernah ada dalam kepala otak saya. Tak ada. Ha, I tak pernah berfikir. Even I allergic gila dengan orang buat sales. I tak suka orang buat sales. Ha, kalau macam orang-orang approach saya dekat Shopee Mall, I tak suka. Faham tak? So, sekarang ni, bila I jumpa dengan I punya husband sekarang, husband I ni dulu dia ada bisnes, kedai dobi lah macam-macam lah. Tapi dia pun kerja. Dan dia yang nampak potensi saya and dia cakap, you boleh berniaga. Dia cakap, sebab saya ni kaki shopping, saya suka shopping. So, dia kata daripada you duduk perhabis-perhabis duit, dia cakap, lebih baik you you beli barang, lepas tu berniaga. I start dengan offline, bukan online. Zaman-zaman 7 tahun, 8 tahun selepas ni, 9 tahun lepas ni, online ni macam krik-krik sikit. Baru-baru nak naik. Instagram, TikTok lagi tak ada lah. Tau, Facebook ni macam baru-baru nak naik macam tu. Itu pun tak ada pun macam ilmu-ilmu buat copywriting ke apa tu tak ada. Real-real semua tak ada. Tau. Tetapi, that time, saya hanya ada satu mindset ataupun satu cara fikir adalah sebab saya ni suka duit. I suka duit, I suka nak ada duit lebih. Walaupun saya kerja, saya waktu tu saya gaji saya dekat 4,000 tau ni 9, 10 tahun lepas. Banyaklah 4,000 tu. Sebab saya tak ada komitmen, adalah kereta sebiji waktu tu. Lepas tu orang suruh ambil kredit card, saya ambil kredit card. Bank suruh ambil. So, itu je saya ada. Yang lain tu tak ada. Tapi why I start buat business waktu tu adalah sebab I nak suka-suka, nak ada duit lebih yang macam tu. Tahu, tapi saya start berubah cara fikir and start push diri saya to the max untuk berubah, untuk belajar itu ini bila start saya ada anak. I baru share dengan I punya tis malam pun tak silap. Bila I start ada anak. Bila saya start ada anak dan saya pindah. So, sebab bisnes saya yang pertama tu sebenarnya ada cabaran dan ada something happen. That time, 9 tahun lepas, saya punya Instagram dah ada 10,000 followers. Lepas tu kena hack. So, bila kena hack tu, betul-betul buat saya macam macam melingkup lah, macam teruk sangat lah waktu tu. Sebab 10 tahun lepas, I dah masuk surat khabar. I dah masuk Astro waktu tu. Jadi, first business, lepas tu dapat pula rezeki macam tu, tiba-tiba Instagram hilang, dia punya kena tikam tu, rasa macam, oh, that's it lah, malah aku nak buat business, biar aku kerja je balik. Ha, macam tu tau. Ha, sebab kita pun tak ada rasa macam beria-ia sangat nak buat business. So, bila I pindah Johor, I terus cakap ke husband I cakap I tak nak jadi pasangan PJJ. So, daripada cyber, I pindah JB. So, kita orang pun duduk JB and then I kerja biasa-biasa. Ha, ada tak kerja bank lagi dah. I kerja biasa-biasa, college. Sebab I nak dekat dengan rumah. Sebab otak I waktu tu hanya anak-anak-anak sahaja. I fikir untuk anak I. Dan anak I adalah I punya push factor. Sebenarnya, pada waktu dulu, I business. Ha, tak. So, bila anak I pregnant second baby tu, baru I sedar. Dan sebab anak I lah, I start belajar. I change. Perkara pertama, bila I start pindah Johor, sebenarnya I change I punya circle. Sebab apa tau? Sebab
bila I belajar, I baca, I tengok video kan. Sebab bila I kahwin, I decide untuk berubah. Siapa yang kenal saya dari dulu, saya bukannya dia yang dulu, bukan. I memang totally change diri I 360 darjah. Saya yang sekarang tak sama langsung dengan saya yang dulu. Saya yang dulu memang mindset ke laut, perangai entah apa, you know. Zaman-zaman I dulu, sebelum saya berkahwin. So, I dah lah kahwin, dah tua dah, umur 29 tahun, tahu tak? Ha, tetapi, bila once I decide dan saya membuat keputusan untuk berniaga, saya buat keputusan untuk hidup aku sekarang memang normal, kawan-kawan merapu tu, saya ubah circle saya. Kenapa saya ubah circle saya? Sebab saya belajar circle adalah sangat penting. Siapa kita berkawan, siapa kita berhubung, siapa kita bercakap hari-hari akan mempengaruhi cara kita berfikir, akan mempengaruhi tindakan kita, akan mempengaruhi cara kita react kepada anything happen dalam hidup kita. So, I learn, I cakap, aku duduk dengan kawan-kawan aku ni, berkawan kawan-kawan aku ni, duk call ke, jumpa, lepak, apa yang aku dapat? Nothing. Nothing yang boleh improve hidup I, tak ada. Duk merapu lah, duk merapu lah, sembang-sembang kosong kan, sembang pasal orang tu, pasal orang ni. I cakap, tak ada apa-apa lah yang I dapat. So, I jauhkan diri daripada that circle, daripada kawan ramai. I kecikkan circle I tinggal 3 orang je I punya best friend. I change I punya number, I pindah. I berhijrah lah ke Johor. Dan hidup I hanyalah husband I, mak bapa I, anak I. That's it. Dan waktu tu pun, I tak ada terfikir tau aku ni nak jadi apa, tak ada. Waktu tu I fikir tak apalah, laki aku ada. Kan, suami ada, rumah ada, kereta ada, makan cukup. Maksudnya selesa tau. Dan saya tahu semua orang ada perasaan tu. Kita rasa selesa betul hidup kita ni kan? Betul tak nak makan? Makan. Rumah ada, betul tak? Kereta nak jalan, start engine, suami ada. Apa lagi yang kita nak fikir? Apa yang kita nak semak-semakkan kepala kita fikir? Betul tak? Dan itulah juga yang I rasa that time. I rasa macam I tak nak push-push diri I sangat, tak nak. Tapi bila I ada anak, tu I cakap, I start ubah cara I apabila I ada anak. Ha, bila I ada anak, I fikir, kalau I ada anak, dan lepas tu, I ni anak sulung. I ni anak sulung. Bila anak sulung, kita punya tanggungjawab pada parents itu besar tau. And I bukan tak tengok orang-orang lain yang macam duk bagi mak ayah dia duit, apa semua kat saya. Aku ni nak jadi apa ni kan? Bagi-bagilah juga, bagi asal ada kan, macam tu kalau suami bagi lebih, bagi kan. Ataupun adalah bulan tu dapat bonus sikit, bagi lebih. Lepas tu tak ada lah. Otak saya, cara saya fikir, tak ada pun nak jadi kaya lagi-lagi jauh ke laut, tak pernah terfikir. It's like macam hidup saya asal hidup. Macam tu tau. Boleh lah nak berjaya, boleh. Sebab husband saya selalu obsession KL. So setakat nak tidur hotel setiap bulan ni dah boring nak tidur hotel. Ha, dulu. Jadi tak ada rasa, tak ada rasa yang kita nak fight. Nak dapat duit banyak-banyak, income banyak-banyak, nak bagi lebih tu tak ada. Memang tak ada. That time. Bila anak saya lahir, satu je yang betul-betul mengubah dan puji diri saya adalah, bila ini, I mean like 6-7 tahun lepas sebenarnya, saya ni suka baca. Saya suka membaca, I suka observe. I suka tengok story orang. I suka baca story, I suka tengok video. Dan I melihat bahawa kehidupan ni sebenarnya sangat cepat. Kehidupan kita di dunia, di Malaysia, VUCA. I belajar about VUCA world. Korang boleh google VUCA, VUCA. Maksudnya, masa akan berjalan dengan terlalu pantas. Kalau dulu RM50 boleh beli apa, sekarang RM50 boleh beli apa, 10 tahun lagi RM50 boleh beli apa. So benda ni sangat trigger I waktu tu. Sebab I rasa macam, sekarang duit aku banyak ni, apa je aku boleh buat. Habis kalau zaman anak aku nanti, RM50 apa je dia boleh buat. Itu satu. Dan lepas tu bila I belajar pasal circle, yang paling penting sekali pasal circle, I learn yang circle ini, kalau kita letak manusia dalam satu circle yang betul dari dia kecil, insyaAllah dia boleh membentuk budak tu menjadi orang yang hebat. Dengan cara dia berfikir, attitude dia, everything. So, I set dalam kepala otak I adalah, anak aku darjah satu, aku nak hantar dia private school. Ha, padahal anak saya waktu tu baru 4-5 bulan je. Ha, tahu tak? Dan waktu tu pun lagi tak nampak masa depan. Kabur. Tak ada bisnes pun acah-acah. Kerja pun gaji cukup-cukup makan. Tak ada lebih-lebih, tak ada. Tapi otak ni dah set dah.
anak aku waktu tu bawa anak seorang, lepas tu anak dua kan. Fikir anak aku darjah satu ataupun sekolah, aku mesti dia hantar hantar dia private school. Itu dalam kepala otak I. Why I nak hantar private school? Because I nak circle tu. I nak bentuk anak I berada berkawan dengan that kind of circle. Circle apa? Kalau kita nak hantar private school, kita tahulah golongan apa yang mampu hantar private school tu. Betul tak? Nak hantar golongan apa? Nak hantar macam mana lagi? Private school, Islamic school, supaya dari kecil dia dapat didikan macam dikit. Sebab kita tahu kita ni tak mampu nak ajar. Kita tak perfect on that. So dari situlah sebenarnya yang mengubah saya dan push diri saya untuk always upgrade diri saya. Faham tak? So itulah yang I buat. I cakap sekarang aku ni tak reti apa-apa. Buat bisnes pun syok-syok sendiri. Tapi macam mana aku nak pastikan another 6 years anak aku sekolah, dia pergi sekolah private. Ha. Itu tau I punya impian. Impian kecil. I punya target-target kecil. Tapi saya belajar lagi. Selain daripada circle, kita kena belajar dan percaya kepada proses. Trust the process. Dan saya tahu kalau saya nak dapat income yang banyak yang boleh menampung perbelanjaan anak saya, I nak give keselesaan kepada anak saya. Sebab waktu dulu tak fikir ni, yang besar-besar tak fikir. Fikir yang kecil je, fikir anak je waktu tu. Saya kena buat apa? Dan because I tahu yang kalau aku nak dapat income RM5,000, RM3,000, dulu tak fikir RM30,000, fikir RM3,000 je. Extra RM3,000 tu dah best sangat dah. Ha, extra RM4,000 tu dah best sangat dah. Extra RM5,000 setiap bulan tu dah syok sangat dah. Sebab apa? Sebab saya dah kaji dan saya dah tahu dah nak masuk sekolah private, berapa yuran dia. Setiap bulanan dia berapa. So itu je yang I fikir. Tahu. But I know yang kalau I nak hantar anak I private dan I nak dapat income banyak macam tu, apa yang I nak kena ubah diri saya? Apa yang I nak kena buat? Ayang. Ha, apa yang I nak kena buat sekarang? Macam mana I nak berubah dengan I ni yang attitude ke laut, semua benda tak reti, betul tak? Tapi saya tahu, satu benda saya tahu, bisnes boleh ubah. Bisnes boleh mengubah saya. Sebab apa? Because I kan selalu tengok, I tengok kat media sosial lah apa kau. Saya tengok, macam mana? And ada je kawan-kawan saya lepas grad tak kerja. Lepas grad dia terus buat bisnes. Bila dapat bisnes, saya cakap, padahal dulu saya kenal dia, merapu-merapu je kawan saya. I ni lagi dapat nombor pandai daripada nombor dia punya masa exam. Tapi dia punya duit, maksudnya rezeki dia, lagi banyak. Sebab apa? Sebab dia buat bisnes. So, otak I dah start trigger macam, bisnes ni boleh mengubah hidup kot. Ha, tapi waktu tu, kita sendiri-sendiri, kita tak ada kawan-kawan, kita tak ada team macam sekarang, macam SKV. And I sendiri-sendiri buat bisnes kan. So, macam, buat apa, langgar-langgar dinding bagai. So, itu I rasa macam, apa yang aku nak kena buat? Tapi I observe orang-orang, kawan-kawan I yang buat bisnes tu. Apa yang dia buat? Rupanya, dia buat bisnes, boleh sebenarnya dia dapat income lebih. Memang betul lah. Betul tak? Saya dulu kerja, I kerja, kalau gaji RM3,000, setiap bulan RM3,000, tak ada extra. Nak dapat extra tu, mungkin setahun sekali dapat bonus. Betul tak? Itu pun kalau I capai KPI. Lepas tu mungkin I kena buat OT. Betul tak? Tapi OT pun berapa jam sangat dalam satu bulan yang you boleh get that extra income tu. So, otak I bergerak. Macam mana aku nak dapat lebih ni lah? Tapi I tahu bisnes boleh. Itu yang I start balik. Buat balik bisnes. Because that time daripada first yang bisnes melingkup offline tu, I tak buat bisnes. I pergi JB, I tak buat apa-apa. Sebab macam down lah, malas aku nak buat bisnes lah macam tu tau. Tapi bila fikir-fikir balik, tak syok lah cakap tak ada lebih duit. Duit lebihan tak ada. Untuk anak tak ada. Untuk family tak ada. Untuk diri sendiri pun tak ada. Maksudnya cukup-cukup makan je. Company tak bayar bonus lagi teruk kan. Itulah I cakap. Dia hanya bermula dengan perkara-perkara kecil itu sahaja. Maksudnya, perkara-perkara kecil itu yang sebenarnya kita lihat. Dan saya percaya semua orang pun, korang mesti ada orang yang you follow dekat media sosial. Dan you rasa bestnya jadi dia. Bestnya jadi, macam mana dia buat ah? Macam mana dia boleh buat RM10,000 lah setiap bulan? Macam mana dia dapat income RM3,000, RM4,000? Dulu tak follow tau orang-orang yang jutawan ni tak ada. Gatal hidung ni. Tak follow orang-orang tu. Dulu follow orang yang setakat jadi-jadi stokis. Jadi-jadi macam master stocking yang dapat RM5,000 tu dah rasa syok sangat dah tengok dia.
Ha, tetapi island. And start daripada situ, cuma mungkin satu sahaja Allah izinkan, saya ni jenis orang yang boleh bergerak sendiri. Ha, I tak perlu external factor untuk push I. Maksudnya saya ni tak perlu orang ketuk untuk cakap tak. Maksudnya because sebab apa? Sebab saya sangat jelas apa yang I nak dalam hidup I. I jelas gila why I want this, why I nak income macam ni. Kalau I tak push diri I untuk berubah, I dapat tak hantar anak I sekolah private? I dapat tak bagi mak I macam ni? Tak ada. Jadi that time, I punya objektif kenapa aku kena berubah, kenapa aku kena push diri aku, kenapa aku kena upgrade adalah I sangat jelas. Why I kena buat. Ha, dan inilah masalah kebanyakan kita. I tak cakap on technical, tetapi cara kita berfikir dekat sini, kita tak tahu kenapa kita bisnes. Kita tak tahu dan kita tak jelas. Ini adalah soalan yang sama semalam I cakap kepada I punya team, kenapa you buat SKV ya? I tanya. You buat SKV sebab apa? Why you buat SKV? Ha. Ada orang dia buat bisnes suka-suka hati dia. Dia buat sales 2 minggu, DPR the more to go, dia punya PS 400 pun dia relax. Tapi kalau orang yang betul-betul nak, orang yang sangat jelas dengan apa yang dia nak, kalau 2 minggu tu sale dia belum 1400, dia dah gelabah dah. Dah tak tentu hala, dah duk cari leader, kenapa ni lah, kenapa tak boleh capai lah. Macam mana ni kak, saya dah buat ni tapi tak boleh lah, akak tolong saya, akak cuba check. Gelabah. Sebab apa? Tak capai target. Dia tahu kalau dia tak on track, dia tak capai target, result akhir tu, bonus tu berapa je dia dapat. Tapi berapa ramai seller yang ada that kind of mindset yang aku kena buat benda ni. Kalau aku tak capai RM3,000, aku tak dapat RM700,500. Aku tak capai personal sale RM4,000, aku tak dapat RM1,000. Ha. Perkataan yang lain puan selalu sebut adalah faktor kebenangan lah. You punya push factor. Ada ke tak? You punya objektif tu. So macam saya, I cakap ni cerita 6-7 tahun lepas, I jelas benda ni. Apa yang I nak dalam hidup I. Dan I juga yakin dan percaya bahawa semua orang boleh berubah. Siapa kita pada waktu ketika itu tak penting. Tetapi kalau kita betul nak berubah dan kita ada tindakan untuk berubah, insya-Allah kita akan menjadi orang yang lain setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita buatlah 10 bisnes ke, 20 bisnes sekalipun, tetapi kalau kita mengambil setiap pengalaman, setiap pengajaran daripada bisnes-bisnes lama kita, insya-Allah setiap bisnes yang kita buat, kita pasti akan jadi lebih baik daripada bisnes yang sebelum ni. Kalau dulu saya pun ada team, tapi waktu dulu kan saya tak jadi leader yang bagus. Team saya pun lari juga. Team saya pun ada juga kata dekat saya belakang. Tetapi benda tu langsung tidak membuatkan saya putus asa sampai saya tak nak dah membina team. Saya rekrut team lari, tak apa. Tengok apa salah saya waktu dulu. Oh, I tak buat ni. Oh, I tak buat ni. Jadi, bila kita buat bisnes baru, kita start bina team balik, jangan buat dah benda yang lepas. Sebab itu, pengalaman tu sangat mahal. Pengalaman Allah susun untuk kita sebelum ni, bukannya saja-saja tau. Betul-betul kalau kita lihat setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, for the past few years, sebagai satu perkara yang sebenarnya Allah sedang membentuk diri kita yang baru, insya-Allah kita akan banyak sangat belajar dengan pengalaman-pengalaman lepas. Kalau dulu bisnes lama nak buat 3,000 pun menggigil-gigil, tengok kenapa yang lepas punya bisnes aku nak buat 3,000 pun susah. Aku nak dapat, nak buat income 1,000 pun susah. Tengok balik, this time dalam SKV. Macam mana aku nak buat ni? Oh, dulu aku tak reti buat ni. Kenapa aku customer aku hilang? Kenapa aku susah? Oh, sebab aku tak jaga database. Jadi, sekarang ni jagalah database. Kita dah tahu dah. Tak jaga database, kita akan sangat penat. And from experience juga, I always cakap dekat team I apa? Buat benda betul dari awal. Ini tagline yang I selalu bagi dekat team I. Buat benda betul daripada awal. Kenapa I cakap buat benda betul dari awal? Sebab kita ni, kan, kita ni suka sangat semua benda nak buat. Dengar orang ni cerita nak buat. Tapi yang basic itu tak betul. Basic itu tak kukuh.
Satu, kita kena sangat jelas kita buat bisnes apa. SKV ni bisnes apa? SKV adalah bisnes bersistem, bisnes networking, bisnes jangka panjang. Jadi bila sebut bisnes legacy, bisnes jangka panjang ni kan, dan kita adalah seller. Bisnes adalah tentang sale. Dari sale dapat duit. Kalau bisnes tak buat duit, bukan bisnes. Setuju? Tak ada orang buat bisnes tak nak buat duit. Kan? Kalau kita sebut bisnes, mesti orang akan tanya, oh buat apa sekarang ni? Buat bisnes, bisnes apa? Bisnes SKV. Oh bestnya berapa sales lah? Syoknya, nak lah kita ni dah lah duduk rumah, tak dapat buat apa-apa kan? Akak buat bisnes best tak? SKV best tak? Okey lah, best lah. Best SKV ni, ya ke? Berapa sales akak? Sales akak sebulan tu boleh lah. 400, 400 tu dapat berapa? RM40. Kau rasa? Kau cakap macam tu ke orang? Buat bisnes, tapi sale 400, dapat berapa income? RM40. Orang pun, ha, itulah kadang-kadang, kadang-kadang, bila kita berjumpa dengan orang-orang yang macam ni lah, yang menyebabkan orang rasa bisnes ni susah. Yang menyebabkan orang rasa bisnes ni tak boleh buat duit. Sebab apa? Sebab dia jumpa orang yang salah, dan dia bercakap dan tanya kepada orang yang begitu. Tetapi cuba you berjumpa dengan orang lain, bila tanya berapa buat sales? Alhamdulillah lah, saya buat sales SKV ni dah 1,000,000 dah. Oh ya ke? Berapa income sebulan? Income saya RM30,000. Kan orang kata macam, eh betul lah, bisnes ni memang boleh lah buat duit. Tapi kalau kau jumpa orang yang lagi satu, kan, bisnes buat sales? Buatlah personal sales boleh lah, dapat buat PM 400 macam tu kan. Berapa dapat? RM40. Ha? Bisnes ke ni? Daripada orang tu berkobar-kobar nak berniaga, dia dengar kau cakap RM40, dia macam, serius lah RM40? Eh, bukan Duta Pak Nil ke? Kenapa buat bisnes dapat RM40 je? Ha? Habis kau. Lepas tu kau pening. Kenapa kak saya promote-promote nak orang, ajak orang join saya buat recruitment, tapi orang tak nak join saya pun? Dah? Result kau pun RM40. Siapa nak join? Kau orang tanya diri korang, kau orang nak join tak orang yang leader yang buat buat bisnes, buat sale apa 800, income apa ni RM50, RM100. Siapa nak join kau? Tak ada siapa nak join. Kan? Ha, tiba-tiba dah daripada lembut-lembut macam ustazah, tiba-tiba dah kena tazkira pula. Tetapi inilah realiti, realiti orang yang tak nak menerima perkara-perkara ni. But this is reality business. Kebanyakan kita orang bisnes, kita ni nak dengar yang indah-indah belaka. Nak suka orang puji-puji je. Orang bodek-bodek suka. Tapi bila kita bercakap tentang benda fact, benda reality, yang kau buat RM1,000, RM100,500 je kau dapat. Ha, kau buat RM3,000, RM750 je you dapat. Hakikatnya RM750 zaman sekarang pun masih sikit. Ha. Tetapi untuk permulaan, yes, you kena capai RM750 tu. Betul tak? Sebab itu adalah step-step dia. Buat RM3,000 dulu, lepas tu buat RM5,000, lepas tu buat RM10,000, lepas tu RM30,000, RM50,000, RM100,000. Ha, betul lah. Level pertama tetap RM3,000. Saya pun setiap bulan start dengan RM3,000 tu. Betul kan? You pergilah level mana dekat SKB, naik diamond ke, sapphire ke, apa ke, crown ke, imperial, tetap you kena buat RM3,000 tu. Jadi, sebagai seller SKB, wajib tak hang pastikan setiap bulan hang capai PS3K tu? Ha, jawab. Nomai hijab. Setiap bulan wajib tak you buat PS3K? Cuba jawab. Wajib ke tak? Makan apa yang? Lontong. Sedap pula, suami aku dah makan mi kari dah. Tak apa, sekejap lagi I makan. Wajiblah. Jadi, sebagai seller SKV, apakah perkara benda betul yang kita kena buat dari awal adalah set dalam kepala, aku wajib buat PS3K. Kan? So, sekarang ni nak buat PS3K ni macam mana kat dia? Ha, nama pun seller. Bila seller buat bisnes ni kena jual, menjual. Buat bisnes, nama apa? Seller. Seller tu apa? Menjual. Sekarang ni, belajarlah. Yang pertama adalah pastikan kita ni pandai menjual. Nak jual apa?
Jual apa? Jual nasi lemak, goreng pisang dalam SKV. Tak, jual produk SKV. Produk SKV ada berapa? Krik-krik tak tahu. Yang tahu SKV ada defense je. Kan? Jadi dari awal, kita mesti pastikan kita buat dulu personal sale 3,000 dan stabil. Stabil tu maksudnya apa? Stabil tu maksudnya tak adalah setiap bulan nak buat 3,000 menggigil-gigil. Setiap bulan, minggu akhir ataupun closing day pun PS kau baru 2,000. Lepas tu stress gelabah. Last day tu dah macam ni 31 hari bulan, stress macam mana ni? Saya belum capai lagi lah 3,000 ni, saya nak pergi dinner. Macam ni saya nak buat? Ha, hari akhir je kau bersemangat. Kan? Hari akhir je bersemangat. Ha, itulah I selalu cakap dekat team I cakap you nak buat, sebelum you nak go for recruitment, make sure PS you stabil. Personal sale tu kena pandai dulu. Dan pastikan setiap bulan personal sale 3,000 itu settle. Okay, sekarang ni soalan seterusnya. Macam mana saya nak pastikan PS saya 3,000 tu settle kat dia dan stabil? Maksudnya customer repeat kan? Bila promote ada, trust dah wujud. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Oh, saya kena belajar 3 benda dulu kat dia. Apa benda? Belajar menjual, nak promote dekat mana. Nombor 2 apa? Jaga database. Yang ketiga apa? Buat prospecting. 3 ni basic ilmu nak belajar. Bukan nak pergi belajar benda-benda pelik-pelik lagi dah. Tak baik. Belum lagi. Kita kena sedar kita ni berada di level apa. Berpijak dekat bumi nyata, aku ni, seller ni, memang aku memang betul aku AJ SKV, tapi aku ni level apa? Ilmu aku ni dekat mana? Ha, ini duk sibuk setiap bulan cari lead baru, cari lead baru. Setiap bulan, dah 8 bulan buat SKV, setahun buat SKV, tapi tak ada leads lah, tak ada orang nak belilah. Habis kau punya customer yang setahun lepas tu mana? 8 bulan lepas tu mana? Mana pergi? Kenapa dia tak repeat? Ha, sebab you tak jaga database. Buih-buih kan orang cakap jaga database is a key. Pergilah belajar dengan tok nenek sifu guru mana pun. Bayar daripada free sampai beribu. Orang akan cakap apa? Jaga database. Tapi setahun berniaga, database pun tak tahu mana. Tak contact pun customer. Tak jaga pun engagement. So, macam mana? Kan? Ha. Setuju tak saya cakap? Inilah masalah kita kebanyakan seller. Kita salah cara fikir. Yang kita fikir, saya nak sale banyak, saya nak bonus banyak, saya nak jadi macam Kak Dia, saya nak jadi macam Kak Nini, nak jadi macam Kak Ija, nak jadi macam Ibu, nak jadi macam Tok Wan. Betul. Semua orang boleh jadi tu. Tetapi bukan sekarang. Kita kena sedar kita kat mana. Faham tak? Kita kena sedar kita kat mana. Orang yang duk cepat-cepat sangat ni, kita tak tahu 7 tahun tu dah dia belajar ke, dia buat apa ke, pengalaman dia ke. Kau tidur pukul 10 malam, dia tidur pukul 2 pagi. Buat apa? Belajar. Ha, dia setiap hari 30 minit akan bersosial, berkawan-kawan dengan database. Kau database kau sebulan sekali baru kau cari. Sebab apa? Nak bagi promo baru. Macam mana customer tu nak setia dengan you? Macam mana dia nak beli dengan you je? Kan? Sebab you pun tak kisah kat dia. Memanglah benda ni macam menyakitkan hati kan pagi-pagi kan. Seawal pagi Isnin ni. Tapi inilah sebenarnya perkara yang semua seller kena betulkan. Satu, kena tahu kita di mana. Dua, kita seller kita mesti belajar menjual. Dan pastikan personal sale 3,000 itu wajib. Wajib. Sekarang tak tahu macam mana. Tak tahu macam nak buat 3,000. Belajar. Belajar ilmu apa, ilmu ni berlambak kan? Berlambak-lambak kan ilmu, betul tak? Ilmu ni kalau nak cerita berlambak apa? Ha, ilmu bisnes berlambak. Recruitment, leadership lah apa. Semua mindset, oh, saya nak bina team. Saya kalau promote tak ada team, saya tanya PS berapa? PS bulan lepas 500. Ha? PS 500 nak bina team? Nanti you meninggal tau. Sebab apa bila you ada anak team, anak team tanya, kak, ajarlah saya buat 3,000. Akak pun tak buat 3,000 dek, akak buat 500 je. Ha, macam mana tu? Orang datang serah diri dekat kita, kan? Dia pun nak belajar dan nak buat duit. Tapi kalau kita sebagai leader, tak reti menjual, database tak jaga, setiap bulan semput nak buat PS 3,000, macam mana kita nak ajar orang? Macam mana kita nak ajar team kita buat 3,000?
Kita pun tak tahu, tak nampak jalan. Betul tak? Tak dapat jalan nak buat 3,000. Sebab apa? Sebab kita tak melalui proses tu. Kita tak melalui proses menjaga database. Kita tak melalui proses closing. Kita tak melalui proses promote. Kita tak melalui proses yang customer blue tick kita reply apa. Jadi bila orang tanya, kau nak jawab apa? Ha, betul tak I cakap? Jangan fikir besar. Fikir besar, yes. Kita memang kena ada mindset, oh SKV ni 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun lagi. Ya, betul. Tapi, kita kena tanya diri kita, aku ni nak jadi apa? 2 tahun lagi, aku ni level apa dekat SKV? 5 tahun lagi, aku ni level apa dekat SKV? Takkanlah 2 tahun lagi aku jumpa korang kat road tour, sekarang buat save berapa? Bronze je. Eh, dah 3 tahun kau kat bronze? Macam tu. Kita tak nak lah macam tu. Betul tak? Mestilah kita nak jumpa 2 tahun lagi Kak Dia. Kak Dia ingat tak saya jumpa Kak Dia dekat road tour yang dekat Sungai Petani tu? Waktu tu kita duduk satu grup, circle yang bulat tu kan. Kak Dia tanya saya buat sewa RM500. Lepas tu Kak Dia, sebab Kak Dia cakap saya terus berubah kan. Sekarang Alhamdulillah, saya sekarang dah level diamond dah Kak Dia. Ha, gitu. Sedap sikit dengar, betul tak? Ini aku jumpa 2 tahun lagi RM3,000. Aku jumpa 5 tahun lagi RM3,000. Ataupun jumpa lagi dekat mana-mana buat SKV tak? Dah tak buat dah. Sekarang duduk rumah lah Kak Dia. Penat lah bisnes. Dah give up terus pula. Kan? Betul tak? Ha, kita nak macam tu lah. So sekarang ini, boleh tak kita ni nak buat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 100 juta? Boleh. Bila? Bukan sekarang. Sebab apa kita ni buat 3,000 pun tak reti ni? Ni, kalau saya tanya ni, hari ni 22 hari bulan. Sepatutnya kalau yang buat 3,000, hang patut on track 2,200 personal sale. Berapa PS? 800, 1,000 kan? Inilah masalah korang. Bukan masalah korang je, masalah tim aku jugalah. Masalah sejagat. Dia panggil isu sejagat. Kan? Semua orang mindset macam tu. Semua orang suka. Saya tahu semua orang nak sale banyak. Semua orang nak income banyak. Tetapi kita kena tahu, kita ni kena start apa. Kita kena belajar apa dulu daripada awal. Nak kena buat apa dulu? Belajar menjual, jaga database. Ini ilmu-ilmu basic yang you kena belajar. Tak reti Kak Dia, pi tanya Mak Lidah Hang. Tak reti, cari nenek. Tak reti, cari monyet. Last kali cari apa? Cari Kak Didi. Habis Kak Didi kena cari. Betul lah tu. Bila kita tahu apa yang kita nak dalam hidup kita, cari orang ni, dia tak kena tolong aku. Cari orang lain tak bantu. Sampai apa? Sampai kita capai. Saya ni nak belajar TikTok ni contohnya. Tanya orang ni tak kerti. Tanya orang ni tak kerti. Pergilah tanya orang yang pakar. Saya ni nak belajar ni. Saya nak belajar product knowledge. Macam mana ni? Tanya ni tak kerti. Krik-krik. Tanya ni krik-krik. Pergilah tanya tok orang contoh. Sebab apa? Sebab kita yang nak. Jadi, ada tak wujudnya alasan saya tak boleh buat sale sebab apa? Mak lidah saya dah tak ada. Kisah pula mak lidah kau ada ke tak ada. Kalau kau betul nak benda tu, mak leader you raib pun dia tak jaga kau. Belantaklah. Kau yang patut tahu kau ni nak apa. Itulah orang yang betul-betul buat bisnes jelas objektif. Jelas ala tuju. Otak betul. Ni dekat sini betul. Tak apa. Mak leader aku raib ke, mak leader aku tak bertanggungjawab. Itu tak apa. Atas tanggungjawab, sebagai leader, kita kena tahu apa tanggungjawab kita. Tapi kalau kata kita dah cari dia tak nak ajar kita, dia tak nak apa, tak apalah. Abiyah dia jawab dengan Allah je nanti. Betul tak? Kita buat apa? Sekarang, takkanlah sebab mak lidah kita hilang. Lepas tu kita dia tak nak buat bisnes. Lepas tu kita kata, mak lidah saya tak ada, saya tak nak buat. You yang nak duit. You yang perlu makan. Anak you yang perlu suap makan. Bukannya mak lidah kau nak suap mulut anak kau. Betul tak? So sekarang, kita setiap orang pasti ada impian. Dan mesti setiap orang ni tahu apa yang dia nak dalam hidup. Berapa yang you nak dalam setiap bulan? You nak 3,000, you nak 10,000, you nak 20,000. You yang decide. Dan sekarang, buat gerak kerja. Macam mana I nak dapat 10,000 ni? I kena bermula dengan apa? Ilmu apa I kena belajar? Betul tak? Ada mak leader bagus pun tak nak serah diri. Duduk krik-krik kat dalam grup. Mak leader tu popek sorang-sorang. Dah sasar mak leader kau tu diamond, mak leader kau tu icon circle. Tapi tak nak ambil peluang. Kalau saya suka tau menempel orang-orang macam ni. Sebab apa? Setiap orang pasti ilmu dia berlainan. Walaupun kita rasa kita dah hebat sangat, bagus sangat, tak ada maknanya. Pasti ada benda yang kita akan belajar dengan setiap orang yang kita jumpa.
Sebab tu kena pergi road tour. Ha, kan? Road tour minggu ni dekat JB hari Ahad dekat Melaka. Sebab tu kita kena pergi road tour. Kenapa pergi road tour? Sebab nak korek rahsia orang. Orang ni mungkin cara dia offline. Orang ni mungkin cara dia begini. Orang ni mungkin cara dia TikTok. Orang ni mungkin Instagram. Tanya. Bukan pergi road tour. Selfie. Selfie. Gelak-gelak tepuk tangan. Bara-bara beri-beri. Balik rumah krik-krik. Ya, tak tahu nak buat apa dah. Ha, ni lagi satu masalah. Sepatutnya pergi road tour. Yang hampa dah pergi siapa. Dah pergi empat road tour tu. Sepatutnya lebih semangat buat sale. Kan? Empat negeri dah pergi. Patutnya, ya Allah, bersemangat gila aku ni. Dapat touch Dr. Syed, dapat jumpa Puan Kartika, jumpa partner, jumpa leader, dapat duduk dengan Icon Circle. Sepatutnya, sepatutnya secara logik akan balik tu, ya Allah, bersemangatnya aku nak buat sale. Semangat nampak jelas SKV ni macam mana. Tapi, cuba tengok sale masing-masing. Lah, krik-krik. Rupanya, pirok tua tu saja-saja syok-syok je. Me time kan. Dapat ambil-ambil gambar, selfie-selfie kan. Joget-joget sikit, ada gambar dalam HQ. Lepas tu sale kau gitu je. Bantailah pergi sampai 4 road tour sekalipun. 4 tempat, 5 tempat, tak ada hasil. Tak ada apa yang kau belajar. Rugi. Pergi road tour pun ada objektif tau. Patut jelas apa apa Katika cakap, apa doktor cakap. Apa yang kita boleh buat lah. Oh, aku kena buat. Oh, rupanya SKV ni macam ni masa depan ni. Nampak hala tuju SKV 10 tahun. Bersemangat nak ubah hidup, nak buat apa. Ini. Ha, pergi road tour, selfie. Kan, syok lah nak jumpa Kak Dia. Boleh ambil gambar dengan aku. Tunggu, next road tour aku nak tanya. Ha, berapa ha, punya set? I cakap benda betul. I cakap benda yang sama kepada team I. Nak pergi road tour, pergi. Pergi road tour, dah lah bayar duit. Lepas tu tinggalkan anak lagi. Suami pula kena jaga anak. Make sure lah apa yang you korbankan. You terpaksa korbankan masa anak you ke pasangan you weekend kan. Patutnya masa tu make sure benda tu berbaloi. Jangan duk pergi shot-shot sini ambil gambar cantik-cantik lah apa-apa. Lepas tu sale tetap juga macam tu. Rugi. Lebih baik hang duduk rumah. Kalau pergi road tour, invest duit kan. Dapat jumpa sepatutnya otak ni menggelegak tau. Bersemangat fikir apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat, apa nak buat. Dah nampak dah, oh masa depan macam ni. Oh nanti nak keluar produk ni. Kan nampak. Kecuali hang ni masa road tour, hang tidur kat belakang. Hang tak dengar apa partner cakap, apa doktor cakap, apa Puan Kartika cakap. Jadi, apa dia cakap tak fokus. Ha, pergi road tour syok-syok je. Syok-syok kan. Syok-syok macam pergi kedua kahwin gitu kan. Pergi parti-parti. Memanglah tak boleh. Jadi pergilah 10 tempat sekalipun, you got nothing. Tak ada apa yang akan trigger dan ubah you. Jangan macam tu. Kita pergi road tour, dengar, fokus berapa jam. Ambil point. Apa Puan cakap? Apa Puan Kartika cakap? Apa partner cakap? Itu semua ilmu. Nampak macam gelak-gelak, lawak-lawak. Tapi itu ilmu. Kan? Betul tak? I cakap benda betul. Sebab I observe, I duk tengok juga team saya. Dan hakikatnya, lagi satu I nak cakap ni. Hari kita ada lebih kurang 9.30. Dah nak 1 jam dah aku membebel ni. Dan hakikatnya hampa. Hampa tahu tak? Sebenarnya, kenapa korang kena buat personal sale 3,000? Sebab yang paling penting sekali, hang kena pastikan muka hang ada dekat dinner SKV. Dinner SKV tu adalah sangat penting. Dinner SKV tu lah benchmark yang siapa tak pergi dinner, sah tak buat sale. Business is about sale. Sale adalah tentang income, betul? Kan? Berapa nak kena buat? 3,000. Hang tak pergi dinner, maksudnya hang tak buat PS 3,000 pun. Jadi sebenarnya, mana priority? Yang paling penting dalam kepala otak setiap orang sepatutnya apa? Aku kena pastikan, aku kena pergi dinner SKV tu. Nak pastikan pergi dinner SKV, you kena buat berapa? Personal sale 3,000. Kalau nanti, tahun depan, lah tak ada pula muka hang dekat dinner. Habis! Maksudnya kita tahu dah kau tak buat sale 3,000. Kita tahu dah income dia berapa? RM440, RM50. Bisnes apa macam tu? Kita buat bisnes, buat betul-betul. Buat bisnes, buat sungguh-sungguh. Biar berbaloi.
Tahu tak? Belajar dari awal. Belajar apa? Bermula kosong tak ada masalah. I pun bermula kosong. I pun bermula dengan tak reti apa-apa. Tapi belajar, belajar, belajar. Upgrade diri, upgrade diri. Ada guru, ada leader, ada mentor. Tanya, tanya, tanya. Tanya sampai faham. Biar pilih dia nak bebelkan hal pun tak apa. Yang penting kita, kita dapat. Tak faham juga tangan kak. Janganlah marah kak. Kau ajarlah aku. Aku tak faham ni. Aku ni memang dah lama ni kak. 30 tahun tak belajar ni kak. Ajarlah kita. Ha, macam tu. Serah diri. Surrender. Surrender pada leader. Ha kan. Jadi kalau muka kita dekat dinner pun tak ada. Jangan cerita pasal recruitment lah. Betul tak? Jangan sembang lah pasal nak buat ikan 10 ribu. Sale 100 juta. 100 ribu nak jadi diamond ke apa. 3 ribu pun menggigil. So sekarang ni buat, 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 fokus, 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 konsisten, konsisten, konsisten. Dah rasa buat dah benda betul ni. 2 minggu dah kak, 1 minggu dah saya buat dah ni kak. Betul tak? Betul. Tak apa, terus buat. Sebab business is about consistency. Mana ada orang buat business baru promote 1 minggu, 3 hari tak ada sale. Lepas tu terus rasa macam tak ada orang nak beli kot lah baru 3 hari kau promote. Baru 1 minggu kau promote. Lepas tu kau pula baru berniaga. Memanglah. It's a process. Sebab tu kita kena consistent. Sebab tu kita kena promote. Dah buat benda betul. Cuba tengok lepas-lepas ni macam mana you capai level. Apa benda betul yang you buat? Buat je. Dapat tak dapat, tak apa. Tapi buat. Okay? Jadi sekarang mindset tu fikir aku kena pergi dinner. Dinner tu is a benchmark for agent SKV. You nak menyorok mana? Sekarang pun orang dah kata tak sabar nak pergi dinner. Tahu tak syarat dinner tu adalah PS3000. Nanti lagi dekat nak dinner, lagi bernanah you baca dekat bidang sosial, AJ-AJ SKV ke beribu kan? Ha, duk tengok, ya Allah tak sabarnya nak pakai baju apalah apa. Yang kau krik-krik-krik-krik sebab apa sebab tak pergi dinner. Hari dinner lagi berdarah mata. Orang duk up video, up content lah apa. Kau duduk kat rumah. Lepas tu orang tanya, eh tak pergi dinner SKV ke? Gempak tu dinner SKV macam-macam. Baru tengok tu lah pergi dinner SKV. Tak pergi. Eh, ya ke? Oh, tak pergi dinner SKV sebab apa? Eh, sebab baca kan dekat tu, dia cakap dinner SKV nak pergi kena buat PS3K. Wah, orang pun fikir kat kepala, aku ni nak join dia ke nak join? Yelah, sesama jiran satu taman, ejen SKV kan? Korang kan selalu cakap saya tak nak buat sale sebab jiran saya 10 orang satu kampung semua ejen. Kan? So, lantaklah 10 ejen pun. Betul tak? Yang penting aku buat apa? Aku di level apa? Income aku berapa? Sale aku berapa? Aku yang paling menonjol sekali dekat dalam taman aku. Lantak pilah. Ada 10 orang pun. Betul tak? Sebab dalam apa-apa business pun, it's about siapa sampai hujung. Bukan siapa start awal, siapa power awal. Bukan. Siapa sampai hujung. You ada 10 orang pun, habis 9 orang tu dah give up. Kan? Tinggal hang seorang je yang masih konsisten, orang akan tetap cari you beli. Betul tak? Tapi kalau you menjadi orang yang 9 orang tu, kan? Yang dah meninggal awal dalam bisnes, bye-bye lah. Dah tahu dah SKV cakap hala 7 tu, 500 produk. Ha, 500 produk nak keluar. Database tak nak juga jaga. Eh, tak fikir jauh. Cuba fikir jauh sikit. 500 produk. 100 produk pun, kan? Kalau kau jagalah satu customer, 10 tahun lagi, 4 tahun lagi, satu customer boleh beli dengan you 1,000 tau. Kalau keluarlah segala tok nenek produk. Keluar shampoo, keluar skincare, keluar ubat gigi. You ingat kalau kita jaga customer, satu customer yang mungkin sekarang hanya beli satu kotak kopi, silap-silap nanti lagi satu tahun, lagi dua tahun, start dengan hanya beli RM30 tapi kita jaga dia, kita have a good relationship, engagement yang bagus. Another one year, dia boleh beli kat kita silap-silap 1,000. Ha, belilah segala apa barang rumah pun. Sebab itulah kita bisnes kena fikir panjang sikit. Ha, apa yang kita buat sekarang, apa yang kita usahakan sekarang, apa yang kita korbankan sekarang, bukan hanya untuk sekarang. Bukan hanya untuk sale bulan ni, bukan. Bukan juga hanya untuk sale bulan depan, bukan. Tetapi untuk 3 tahun lagi, 6 tahun lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi. Itu yang kita kena fikir. Tapi kalau kita tak nak berubah daripada sekarang, kita masih lagi dengan bercakap tentang masalah, masalah, masalah. Masalah apa? Masalah saya adalah saya tak reti urus masa lah kat dia. I tanya, ini masalah sejagat, masalah isu normal. Tak, kenapa tak boleh buat sale? Sebab tak boleh, tak reti urus masa lah anak ni. Anak you takkan besar. Anak you 3 tahun hari ni, esok pun 3 tahun, tahun depan 4 tahun. 4 tahun pun masih lagi melompat, masih lagi makan bersepah. So sekarang apa yang you nak kena buat?
Masalah saya adalah saya tak reti susun masa. Why tak reti susun masa? Buat jadual. Susun jadual. Berdisiplin. You dah tahu dah. Kita bisnes kena fokus. Power of focus. 24 jam you. Berapa jam you investkan untuk bisnes you. Bukannya 24 jam dengan handphone. Sampai suami jeling. Sampai anak kata, mama ni asyik dengan phone je. Tapi 24 jam dengan handphone. Pergi balik kampung mengadap mak pun dengan handphone. Hujung bulan. Tak ada apa-apa pun bagi. Tak hulu pun dekat mak apa-apa. Tak ada apa-apa berubah pun dalam rumah. Anak tak ada baju baru, toys baru pun. Contohnya, hutang macam tu juga tak berubah-ubah. Sebab tu kadang-kadang, kenapa orang tak percaya dekat kita dan orang merendahkan kita? Bukan sebab orang tu mulut dia puaka. Tapi sebab kita yang tidak membuktikan apa-apa kepada orang. Dan lepas tu bila kita sentak dengan orang, kita menyalahkan orang. Oh, dia tak support saya. Suami saya tak support saya. Apa staff-staff office saya mengata saya. Padahal sebenarnya sebab diri kita, orang cakap ni kadang-kadang benda betul. Tapi kita yang in denial dan menidakkan kata apa dia cakap ni menghina kita. Mengata kita tak. Cuba take it benda tu sebagai satu benda yang positif. Mungkin betul lah tu. Dah kau kerja dekat situ 10 tahun. 10 tahun kawan office kau tengok kau meniaga 10 barang. Bulan ni barang lain, bulan depan barang lain. Dia mesti ada satu persepsi dekat kepala yang dia ni meniaga macam-macam ni. Salah orang ke salah kita? Salah kita lah. Kan? Betul tak? Sebab tu apa-apa pun, ubah diri. Ubah diri, insyaAllah. Buat benda betul daripada awal. Jangan sabotaj diri. Semua orang hebat, semua orang boleh jadi macam Kak Nini ke macam Tok Wan ke macam siapa-siapa pun yang ikon-ikon ataupun diamond-diamond ataupun leader-leader anda. Semua orang boleh. Tapi yang membezakan setiap orang adalah sini. Sini satu, kalau sekadar berfikir je pun tak boleh juga. Hidayah dah datang, dengar saya membebel ni sejam berapi-rapi. Lepas tu lepas sejam ni tak tahu dah apa nak buat lah. Lantaklah, jomlah kita keluar pergi pasar. Macam tu pula. Kan? Tak ada memberi kesan. Satu, tindakan tak ada. Dua, tak boleh. Kita memang kena buat. Dan semua benda, kalau kita nak buat, semua benda kita nak berubah, nak ubah keadaan, ubah bisnes, ubah kehidupan, ubah hubungan kita dengan suami, dengan anak, kita mesti ada ilmu. Orang yang tak nak belajar, orang yang tak nak upgrade ilmu adalah orang yang sangat rugi dan dia hanya akan berada di level itu selama-lamanya. Tak ada apa perubahan. Takkan berubah, takkan. Sebab tanpa ilmu, kita ini memang takkan jadi siapa-siapa pun. Betul tak saya cakap? Jadi, penting tak ilmu? Penting. Penting tak belajar? Penting. Penting tak masuk live? Penting. Penting tak pergi kelas? Penting. Ilmu sangat penting. Sangat-sangat. You nak masak sedap, you kena ada ilmu masak. You nak tanam pokok supaya tak mati, you kena ada ilmu. You nak berkahwin, you kena ada ilmu kahwinan. You nak jadi ibu yang baik, apa? Ibu yang betul, you kena ada ilmu parenting. Kena apa lagi? You nak ni, buka tayar kereta, you kena ada ilmu. So, kalau you menidak akan mencari ilmu, you akan macam tu sahaja. Okay? Dan kita patut bersyukur kita berada dalam satu bisnes yang ilmunya melimpah-limpah ruah. Terlalu berlambak-lambak. Cuma kita je kena tahu kita nak pick up ilmu yang mana untuk kita upgrade diri kita satu-satu. Jangan bantai semua benda kau nak belajar tapi tak ada kualiti, tak ada hasil. Belajar satu. Ilmu pertama yang saya nak belajar adalah saya nak pastikan saya jaga database saya. 6 bulan saya tak jaga database kat dia. Ya, silakan. Jaga database. Start. Cari customer-customer lama. Lepas tu buat apa? Customer baru jaga elok-elok. Jaga engagement. Reply story WhatsApp dia contohnya. Berkawan-kawan dekat Facebook. Ubahlah. Dah tahu dah. Ilmunya dah sampai kepada you. Dalam grup WhatsApp, leader dah ajar live ke Zoom ke apa, pick up, ambil, apply. Kalau you hanya dengar live, you hanya baca contohnya, berbuih lah dengar. Kalau Bonnie Booster Pongkatika tu sampai 100 video pun, kan, tetapi diri kita yang tak nak berubah dan tak nak ambil tindakan untuk berubah, tak nak konsisten untuk ubah, kita akan macam tu saja. Okay? So, I really hope you guys dapat something pada pagi ini. Alhamdulillah, 9:30 ngam-ngam. Cukuplah I bercakap. Okay. So, hopefully,
Satu, pergi road tour. Pergi road tour, jangan sia-siakan masa anda yang anda korbankan. Tinggalkan suami, tinggalkan anak. Berjam dekat road tour. Be focus. Fokus, dengar apa konten, apa cakap, apa itu, apa ini yang dicakap ataupun di-sharekan oleh speaker-speaker, doktor, Puan Kartika, partner. Okay, and then kita akan ada sesi round table. Kutip, dengar apa orang cakap. Jangan sia-siakan. Jangan buang masa, buang tenaga, buang duit. Balik daripada road tour, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Yang ada hanya gambar selfie-selfie, sengit-sengit. Betul, benda tu betul. Saya tak cakap benda tu salah. Ia content. Yes, it's marketing. Boleh wujudkan branding, boleh wujudkan trust. Tetapi business is about sale, result. Kalau you sekadar pergi road tu, ambil-ambil gambar, waktu tu sahaja. Kita tetap, orang tetap, orang sekeliling akan tetap tengok result you. Orang sekeliling akan tetap tengok apa you punya grow. Oh, bulan ni dia buat bronze. Oh, bulan depan dia macam ni. Oh, team dia macam ni. Oh, dulu tak ada team. Oh, sekarang ada 10 team. You know? Growth. Business is about growth. Business is about result. Business is about apa yang berubah dalam hidup you. Okay. Dan next, pastikan PS 3000. Oh, Kak Dia tak boleh lah lagi ni. Ada 9 hari lagi saya tak boleh ni. Tak boleh nak capai PS 3000. Tak. Kita kena percaya dan yakin bahawa rezeki itu bukan daripada kita tapi daripada Allah SWT. Allah boleh buat. Andai kata semalam pun sale you 200. Kalau Allah nak bagi, dalam satu hari ni you boleh dapat 1000, Allah boleh bagi. 3 hari boleh buat 3000, Allah boleh bagi. Yakin tak yakin sahaja sebenarnya. So, ubah cara fikir. Aku yakin. Yang membezakan adalah betapa tinggi ataupun betapa you nak. Nak, N-A-K, nak. Nak ke tak 3,000? Nak 3,000. Aku kena pastikan juga 3,000. Aku kena pastikan aku dapat juga 3,000. Aku kena pastikan bulan lepas aku dah dapat dah PS 3K. Dah kenapa bulan ni tak nak dapat 3K? Dan HQ bagi peluang. Siapa yang tak capai bulan lepas, bulan ni masih ada peluang untuk dapat 3K tu. Fight! Peluang tak datang berkali-kali ya. Jangan you harap, oh bulan depan ada lagi ke peluang. Tak adalah ceritanya. Okay, so ambil peluang. Peluang tak datang bergolek, peluang tak datang banyak kali. Ini dipanggil rezeki. Right? Ada yang bulan lepas CP-CP ke, tak capai ke, ada masalah ke, cabaran. Bulan ni fight. Capai kan? Dah cakap dah, your future adalah dinner. Dinner is a benchmark. Kita tahu, you tak pergi dinner, maksudnya you tak buat sales 3K. So, pastikan capai 9 hari. Tak apa. Kalau ikutkan hari ni, kena dapat 2,200. Betul tak? Tapi kalau awak nak bagi satu customer RM600 beli dengan you, boleh? Boleh? Yakin tak? Tanya diri, kau yakin ke tak? Tapi awak boleh bagi. Niat, gerak usaha, gerak kerja. Buat, buat, buat sahaja. Jangan fikir banyak macam-macam sangat dalam kepala. Just buat. Niat aku nak sebarkan, aku nak buat apa, aku nak apa? Niat bantu orang, aku nak sebarkan manfaat. Just buat, just do. Dengan seyakin-yakinnya. Yang penting doa, yakin. Sale kosong pun 21 hari, Allah boleh bagi 3,000 dalam sehari, 2 hari, 3 hari saja. So jangan limitkan kepala dekat sini. Okay? Jangan limitkan. Jangan limitkan rezeki sendiri, jangan sabotaj diri sendiri. Okay? Sebab rezeki Allah ini sangat banyak, unlimited. Kita sahaja yang kena yakin. Seyakin-yakinnya bahawa rezeki aku ada. Rezeki aku ada. InsyaAllah aku dapat 3,000 tu. Alright? Okay. So, jom kita fight for personal sales 3,000. Siapa yang 3,000 lah. Yang nak sapphire ke diamond ke whatsoever. Boleh. Alright? So, I hope semoga perkongsian saya pada pagi ini boleh menjentik ataupun membuka minda ataupun anything lah. Kalau daripada 10 saya cakap korang dapat terima satu dan ubah apa tu, satu perkara atau satu benda tu pun dah cukup dah. Okay, dia yang penting korang adalah kita dapat sesuatu, kita dengar, kita belajar ke apa, kita kena ambil tindakan untuk berubah. Kalau kita dengar lah masuk kelas banyak pun tapi kita tetap tak nak berubah, kita duduklah 10 tahun pun kita macam tu juga. 20 tahun pun kita macam tu juga. Buat bisnes 20 bisnes pun kita akan tetap macam tu juga. So kita tak nak jadi orang yang macam tu. Okay, kita tak nak jadi orang yang macam tu. Okay, kita tak nak jadi orang yang rugi. Kita nak jadi orang yang untung. Untung mah, untung kan. Masa-masa berjalan, kita pun makin berusia. Anak makin besar, mak ayah makin tua. So
apa yang kita nak dalam hidup kita, tanya diri kita. Adakah SKV ini akan menjadi satu platform ataupun asbab rezeki yang memang akan mengubah hidup aku? Tanya diri. So, kalau you dah dapat jawapan, work for it. Work for it. Fight for it. Fight betul-betul. Okay? Usaha sehabis baik. Belajar. Tanya leader. Tak reti, start tanya. Jangan diam-diam dan senyap. Sebab you senyap, tak ada siapa yang tahu. Dan lagi satu masalah kita, kita suka mengharapkan leader cari kita. Jangan. Kita yang tahu apa kita nak, kita cari. Kita cari info. Kita cari cara. Jangan senyap. If you start, cari. Usaha cari orang-orang yang betul untuk bantu you. Okay? Jangan senyap dalam grup. Kena aktif. Kena cari leader. Okay? Baru you akan nampak perubahan dalam hidup you dan juga business you. If not, you akan jadi orang yang sama. Okay? Tak ada apa pun yang berubah. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pun macam tu juga. Alright? So, siapa-siapa yang belum daftar Johor, boleh daftar Johor. Yang berada di Melaka, boleh daftar Melaka, especially yang berada di Selangor KL. I tahu kita tak ada road tour di Selangor KL. Tapi I menggalakkan mereka-mereka yang berada di Selangor KL datang. Tak datang Melaka, datang Ipoh. Ipoh tu confirm best because dia adalah road tour terakhir. Merdeka pula tu. Kau rasa partner nak pakai baju apa? Kita pun mungkin akan lebih excited untuk pakai baju-baju yang macam semangat-semangat kemerdekaan kan? So, pergi. Pergi, alright? So, pergi. Tak kisahlah, Selangor KL mana yang you dekat. Sebab you nak pergi Melaka ke, you nak pergi Ipoh ke, tak ada masalah. Tapi pergi korang. Sebab dia sangat tak sama. Convention and also road tour sangat tak sama because road tour adalah lebih intimate. Dan you akan lagi jelas. You masuk awal, you duduk depan, you nampak muka seketul dekat depan tu. You nak ambil gambar, inilah masanya. You nak masuk dalam sok kabar ke, dalam news ke apa. This is the time. You nak selfie, you nak apa, you nak tanya ke apa. This is the time. Okay, jadi keluar and berjumpa dengan orang. Ingat, jangan pergi bodoh-bodoh. Perkataannya, jangan pergi doktor bodoh-bodoh. Je kosong-kosong, je syok-syok je ambil gambar. Selfie-selfie. Tak nak. Okay, semoga kita pergi rock tour, kita belajar sesuatu, kita ada lebih semangat. Okay, untuk kita meneruskan perjuangan kita dekat dalam SKD. Okay, so thank you so much. Dah terlebih dah lagi ni, sejam 40 minit. Kan, jom kita pergi jumpa semua ikon-ikon, jumpa Diamond, jumpa founder, jumpa partner semua di semua tempat lagi. Johor, Melaka dan juga Ipoh. So insyaAllah, I see you guys there. Kita orang ikon-ikon semua ada dekat sana kan. So, jumpa anda di sana. But I hope, I jumpa korang. Dia tanya, korang punya PS dah berapa kan? Sebab hari Jumaat ni dah berapa hari bulan kan? 22,600 patutnya. So I hope lah tak adalah I dengar PS saya 200 je. Sedih je 200. Berapa income? RM20. RM20. Road tour pun bayar RM50. Tak lepas modal road tour. So jangan macam tu. Okay? So biarlah benda-benda tu semua berbaloi. Okay? Business ni, last I nak cakap, business ini tak mudah. Kalau orang kata buat business ni senang, menipu. Okay? Business ni tak mudah. Tapi dia juga tak susah. Tetapi dengan bisnes lah, seriously, memang boleh mengubah hidup kita. Bukan sekadar mengubah hidup kita. Keluarga kita, mak ayah kita, orang sekeliling kita, silap-silap adik beradik kita dan ramai orang lagi. Sebab dengan bisnes lah, kita boleh dapat unlimited income. Faham tak? You buat, you usaha lebih, you akan dapat lebih. You tak buat, you tak nak berubah, you akan duduk macam tu je lah. Alright? So, tak adalah, I bermain je. Okay, I ni nampak je garang tapi sebenarnya tak. Okay guys, thank you so much everyone. So good luck. Ada 9 hari lagi. Semoga semua orang yang tengok live ni, minimum personal sale 3,000. Group sale itu suka hati hampa lah. Hampa dekat level mana kan. Diamond ke apa benda ke. But I hope for another few years, semua orang dekat dalam ni akan berada di level diamond. Nah, best kan? Nah, 2 tahun lagi pergi road tour. Wow, satu dewan semuanya diamond. Ha, gempak tak gempak kan? Betul tak? Okay guys, thank you so much. I nak makan sebab I hari ni I ada Zoom sekejap lagi pukul 10. Lepas tu I sambung lagi Zoom pukul 2 dengan team I. Berderit-derit dari semalam 3 jam. Pagi ni sekejap lagi pukul 10, sambung lagi petang. Itulah nak cakap, kita kena ada objektif yang sangat jelas. So, bila kita ada objektif sangat jelas, kita tak penat, kan? Kita enjoy buat apa yang kita buat sebab kita tahu why I need to do this, why I need to improve this, why I need to learn this. Kita tahu kenapa kita buat. Okay? Good luck everyone.
Bye. SKB care for you and I love you guys. Wah, sebiji siapa akan tikar kan? Kita kena duplicate. Okay?